Lagi soalan. Ha. Pergi kampung orang asli. Kampung orang asli. Anjing. Ha. Dia tu dia mandi air. Hmm? Dia bulu dia kena air tu kena kita. Ha. Kena sawah. Air anjing ngecik atas kita. Neh, dia gini, kaedahnya anjing dan babi memang dia badan dia hidup ni pun najis, mati pun najis. Binatang lain pada anjing dan babi hidupnya suci. Faham? Ah, kita tengah makan pengak jagung dah tubik katok kat pengak. Tak ada masalah. Waktu tubik katok makan pengak. Faham? Tapi kalau apa yang terpercik daripada anjing dan babi yang basah, dia adalah najis mughalladhah. Mughalladhah. Yang kata yang dima'ah ni kita anjing tu kering, badan dia, tangan kita kering, tersentuh kering dan kering. Tidak wajib basuh kerana pada akal tidak ada perpindahan najis. Jadi bila dah air daripada badan anjing, mana air itu sudah mutan najis. Kena pada badan kita pula mutan najis. Badan kita tidak najis. Mutan najis bukan makna najis. Benda yang asalnya suci terpalit najis. Faham? Jadi basuhnya mughalladhah. Faghsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Ulahunna biturab, salah satu air campur tanah. Air campur tanah nombor 1 boleh, nombor 2 boleh, nombor 3 boleh, nombor 4 boleh, nombor 5 boleh, nombor 6 boleh, nombor 7 pun boleh. Asal sekali air tanah, 6 air bersih. Tapi Allah, air tanah nombor 1. Okey? Soalan seterusnya. Haa.